Jadi minum habis. Betul? Betul. Maka ini hadirin kaum muslimin wal muslimat jami'ah rahimakumullah, kita dalam rangka melaksanakan zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita senantiasa mengikuti lampah orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tepuk tangan. Duit usaha sulit, masalah rumit, ruang gerak sempit, istri sulit, mertua pelit, anak sakit, yang satu kejepit, yang kecil dicubit, yang gede mau merit, akhirnya kredit motor. Bareng yang belakang bareng ikut kreditan lunas utangnya asal dibayar. Motor kredit, mobil apa pun melilit, datanglah penyakit, penyakit serba komplit. Makan pahit, minum pahit, bibir sakit, mata bintik, perut buncit, masuklah rumah sakit, nyawa pun pamit. Amin, amin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik lagi. Di dalam kita melaksanakan zikir, Abah Kombes ini menyampaikan kepada kita juga, maka maaf, bukan pikirannya yang hebat, bukan wiridannya yang hebat, betul? Karena semua juga pikiran mah hebat, betul? Ratiban hebat, ratiban bareng semua, ratiban manakiban sholawatan marhabaan, semua pikiran kagak ada yang jelek, semuanya hebat, betul? Betul. Maka ketika kita berpikir kepada Allah, bukan wiridannya yang bisa menjadikan sesuatu, tetapi hati kitanya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ini kain, betul. Ketika saya roba-roba seperti ini, saya kain jadi bisa menjadi. Tepuk tangan. Maaf hadirin kaum muslimin wal muslimat, ketika itu Musa meminta pertolongan kepada Allah. Mana tadi? Nih, yang selalu ingat zikir kepada, yang selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu, Allah Subhanahu. Kalau setelah kita zikir, maaf hadirin kaum muslimin, tidak ada lagi manusia-manusia yang gundah gulana atau galau. Ini merah, yang ini coklat, mana yang benar? Regu A ini warnanya apa? Coklat ini? Kuning. Ya bentar lagi ya. Yang merah ini apa ya? Yang tepatnya apa ini? Coklat. Coklat. Warnanya coklat, artinya kagak bening, betul? Artinya kagak bening, betul? Bagaikan hidup dan kehidupan kita yang sangat rusak, pikiran kita sangat kotor, kagak ada beningnya, karena pikiran kita dikontaminasi oleh hutang, dikontaminasi susah, dikontaminasi oleh bingung, betul? Tidak ada beningnya, tidak ada sucinya, tidak ada bersihnya. Itulah hidup dan kehidupan kita, termasuk hati kita, bagaikan kotor seperti teh botol ini, kagak ada beningnya. Teh botol dituangkan ke apa ini? Ke gelas. Tepuk tangan. Susah, tidak ada beningnya, bahkan teh botol, tapi dengan cara yang bisa kita lakukan, teh botol bisa menjadi bening. Artinya hidup dan kehidupan kita yang susah, dengan ingat pikir kepada Allah, dengan cara yang bisa kita lakukan, maka akan bisa menjadi bening kembali. Dari bening, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak mustahil
Allah. Jadi air apa ini? Jadi air apa ini? Betul. Maka itulah hadirin, hakikat hidup dan kehidupan yang kita jalani, ketika kita pusing di dalam masalah, ketika kita banyak kesulitan, ketika banyak yang dipikirkan oleh kita, kembalilah kau kepada Allah, niscaya hidup dan kehidupanmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.